Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ بِإِحْسَانٍ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian jemaah yang dimuliakan Allah, sesungguhnya salat itu merupakan ibadah yang agung. Salat itu merupakan tiangnya agama. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salat itu merupakan pembeda antara seorang muslim dengan kafir. Seperti yang juga disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Ikatan antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, dia kafir. Dan sholat itu merupakan yang pertama kali akan dihisab dari setiap hamba di hari kiamat kelak. Apabila sholatnya diterima, maka seluruh amalannya diterima. Tapi kalau sholatnya ditolak, maka seluruh amalannya ditolak. Dan sholat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan penyejuk hati, merupakan hiburan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah mengatakan, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, hibur kami dengan salat. Bilal sebagai muadzin, ya, yang mengumandangkan adzan ketika masuk waktu salat, ya, adzan untuk melaksanakan ibadah yang merupakan hiburan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan merupakan beban. Ya. Dan salat merupakan sarana seorang hamba berinteraksi dengan Tuhannya subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk mengetahui aturan-aturan sholat agar betul-betul sholatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab syarat diterimanya amalan itu ada dua. Yang pertama adalah al-ikhlas. Yang kedua adalah al-mutaba'ah. Seorang beramal karena Allah, sebab dia tahu bahwa Allah yang memerintahkannya. Tidak ada motivasi-motivasi lain di dalam menjalankan ibadah tersebut kecuali karena Allah.
berharap wajah Allah Subhanahu wa taala, itulah ikhlas. Yang kedua adalah al-mutaba'ah. Dalam menjalankan ibadah harus sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan apa maunya Allah. Dalam hal ini yaitu salat, beliau pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah, salat secara bahasa bermakna doa. Dan menurut istilah, salat adalah ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan tertentu yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan taslim. Itu definisi salat. Ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan tersebut secara umum terbagi menjadi tiga. Yang pertama, rukun. Yang kedua, wajib. Dan yang ketiga, sunnah. Jadi ada ucapan dan gerakan yang masuk kategori rukun salat. Ada yang masuk dalam kategori wajib salat. Dan ada yang masuk dalam kategori sunnah salat. Masing-masing kategori tersebut memiliki konsekuensi. Apabila rukun itu ditinggalkan karena sengaja atau lupa, maka batal sholatnya. Itu konsekuensinya. Atau batal rakaat yang kehilangan rukun tersebut. Sebagai contoh, takbiratul ihram, Allahu Akbar, ini merupakan rukun. Dan sering terjadi kekeliruan karena ketidaktahuan pada kondisi masbuk, orang yang terlambat sholatnya. Ketika dia mendapati imam sudah sujud, memang dianjurkan untuk segera mengikuti imam. Akan tapi apabila dia tidak mengucapkan Allahu Akbar yang merupakan takbiratul ihram, maka enggak sah sholatnya. Jadi jangan langsung ikut takbir dulu Allahu Akbar, karena itu rukun takbiratul ihram. Ini contoh. Contoh yang bisa membatalkan rakaat. Misalnya dia lupa membaca surat Al-Fatihah pada rakaat ketiga, lupa. Ya, pada sholat sirriyah, sholat yang bacaannya dibaca lirih, mungkin karena silap atau apa, teringat sesuatu, karena setan akan selalu berusaha untuk mengganggu manusia di dalam sholatnya. Ini gak baca Al-Fatihah. Lalu bagaimana sholatnya? Padahal Al-Fatihah merupakan rukun. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka untuk rakaat tersebut gugur. Ya. Dan harus diganti rakaat berikutnya. Harus diganti dengan rakaat yang lain. Baik. Ini rukun dan konsekuensinya. Adapun tentang wajib salat, jika dia ditinggalkan dengan sengaja, maka batal sholatnya. Apabila ditinggalkan karena lupa, maka bisa digenapkan dengan sujud sahwi. Maka bisa digenapkan dengan sujud sahwi. Dan sholatnya sah.
Misalnya seorang mestinya duduk tasyahud awal. Ini contoh dari wajib sholat, tasyahud awal. Nanti akan disampaikan rincian-rinciannya. Ini contoh saja. Dia lupa, mestinya dia duduk tasyahud awal, tapi dia langsung bangkit rakaat berikutnya, rakaat ketiga. Dia baru teringat bahwa mestinya tadi duduk tasyahud awal. Maka cukup dia sujud sahwi sebelum salam sebagai bentuk penggenap manakan kekurangannya atau karena kelupaannya, dan sebagai bentuk penghinaan terhadap setan yang mengganggunya. Kemudian yang ketiga tentang sunnah-sunnah salat. Sunnah-sunnah salat apabila ditinggalkan karena sengaja atau karena lupa, ini tidak berpengaruh dengan terhadap keabsahan sholat, akan tetapi berpengaruh pada kesempurnaan sholat. Kalau sahnya tetap sah, namun kalau ditinjau dari sisi kesempurnaan apakah sempurna atau tidak, ya semakin seorang menjalankan sunnah-sunnah sholat maka semakin sempurna sholatnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini merupakan kategori-kategori ucapan dan gerakan di dalam sholat. Ada yang rukun, ada yang wajib, dan ada yang sunnah. Nah, sebelum pelaksanaan sholat, di sana ada syarat, yaitu syarat sahnya sholat. Syarat-syarat ini juga harus terpenuhi. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka sholatnya nggak sah juga. Lalu apa bedanya antara syarat dengan rukun? Kalau syarat itu di luar rangkaian ibadah, kalau rukun di dalam rangkaian ibadah. Tapi dampaknya sama, konsekuensinya sama, itu bisa membatalkan sholat. Makanya hal-hal semacam ini jamaah yang dimuliakan Allah perlu untuk kita ketahui. Karena sholat 5 kali sehari semalam, ya, itu merupakan sesuatu yang harus kita kerjakan sebagai muslim. Enggak boleh bolong, absen sekali aja enggak boleh. Ya, bahkan dalam kondisi yang genting sekalipun tetap wajib sholat. Dalam kondisi genting, perang misalnya atau bencana, ketika masuk waktu sholat tetap sholat. Gimana sholatnya? Ya sebisanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in khiftum farijalan aw rukbana." Kalau kalian dalam keadaan genting, ya silakan sholat dengan berjalan atau naik kendaraan. Tanpa menghadapi pula, iya enggak, berjalan aja. Bagaimana berjalan seperti itu sholat? Dengan isyarat-isyarat sebisanya. Kan kondisinya darurat. Artinya ini menunjukkan bahwa prinsip, merupakan prinsip dan enggak bisa ditawar, sholat itu wajib apapun kondisinya. Tapi dalam pelaksanaan ada toleransi, disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang saat itu. Tapi kita harus mengetahui hukum-hukum yang terkait tentang sholat agar sholat kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mulai bicara dari syarat sahnya sholat. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, syarat yang pertama. Saya akan jelaskan secara ringkas insyaallah. Agar mudah dihafal dan diingat. Yang pertama, masuknya waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sungguhnya salat merupakan kewajiban atas orang-orang yang beriman yang telah ditentukan waktunya. Jadi kalau seorang sholat di luar waktu yang telah ditentukan, enggak sah. Harus masuk waktu. Harus di dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Nah, Amirul Mukminin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala an mengatakan, "As-salatu laha waqt syaratahu Allahu laha
la tasihhu illa bihi. Salat itu memiliki waktu yang telah dipersyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sah salat itu dikerjakan kecuali di dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dan para ulama sepakat akan keutamaan melaksanakan salat di awal waktu secara umum. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Berlombalah kalian di dalam kebaikan. Al-Baqarah 148. Dalam ayat yang lain, Ali Imran 133, usari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah menuju ampunan Tuhan kalian. Segera. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, as-salatu ada waktiha, salat pada waktunya. Ya. Dan juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 238, hafidhu ala salawat, jagalah salat lima waktu. Di antara bentuk penjagaan terhadap salat adalah dikerjakan pada waktunya. Nah, hadirin sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah, waktu-waktu tersebut, yang pertama untuk sholat zuhur, mulai dengan tergelincirnya matahari. Matahari pas tepat di atas kepala, kemudian bergeser ke barat sedikit, itu maknanya tergelincir. Ya, tergelincir. Yang dilihat adalah timur dan barat, karena memang matahari itu terbit dari timur dan tenggelam di barat. Jadi kalau mau lihat bayangan, bayangan yang dilihat itu bayangan yang ada di timur. Makna tergelincir itu ada atau muncul bayangan yang di timur. Adapun bayangan utara dan selatan itu tidak dilihat, karena kadang-kadang matahari ada di utara, kadang-kadang bergeser ke selatan, kan begitu kan. Jadi yang jadikan patokan adalah apa? Timur, barat. Makna tergelincir kalau ada bayangan di timur, berarti dia sudah bergeser ke barat. Itu tanda masuknya waktu sholat zuhur. Nah, kemudian berakhir dengan masuknya waktu asar. Ya. Ketika bayangan, panjang bayangan itu sama dengan panjang benda. Itu masuknya waktu asar dan berakhirnya waktu zuhur. Tadi dikatakan bahwa yang afdol adalah mengerjakan sholat di awal waktu. Akan tetapi apabila kondisi panas sangat terik, ya, maka disunahkan untuk menunda pelaksanaan waktu zuhur sampai hilang teriknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shaddal har fa abridu bis salah fa inna shiddatal har min faihi jahannam." Apabila panas sangat terik, ya, maka tundalah sholat duhur sampai reda panasnya tersebut, karena teriknya panas itu dari hembusan jahanam. Ya.
Kalau di negeri kita yang beriklim tropis, ya jarang kita mengalami cuaca yang sangat panas, berbeda dengan daerah-daerah seperti di Arab Saudi, ya. Itu ada saat-saat tertentu di mana panas bisa mencapai 50 derajat lebih bahkan, ya. Namun alhamdulillah dengan perkembangan teknologi, ya, sudah ada pendingin ruangan, ya, dan seorang bisa sholat di dalam masjid yang berpendingin seperti ini, alhamdulillah. Walaupun di sana, ya, alhamdulillah sudah ada pelayanan-pelayanan yang baik. Namun mungkin saja seseorang sholat di sebuah tempat tidak ada fasilitas sama sekali, dan dia merasakan teriknya panas yang luar biasa, maka boleh baginya untuk menunda sholat duhur sampai apa? Sampai mereda. Bahkan disunahkan untuk itu, bahkan disunahkan untuk menunda pelaksanaan sholatnya. Baik, kemudian sholat asar berakhir waktunya sampai matahari menguning, menurut pendapat yang sahih, sampai matahari menguning, jadi tidak sampai tenggelam. Artinya waktu sholat asar terbagi menjadi dua. Yang pertama waktu pilihan, yaitu rentang waktu di mana seorang bisa sholat di tengah-tengahnya. Yang kedua adalah waktu darurat. Waktu darurat itu hanya dipakai dalam kondisi darurat. Ya, waktu pilihan untuk sholat asar itu sampai matahari menguning. Jadi kalau matahari itu sudah memerah, sebenarnya itu sudah habis waktu asar. Jadi kalau ada orang yang menunda-nunda sholatnya sampai matahari itu menguning atau bahkan sudah sampai merah atau orange gitu, yaitu sebenarnya dia sudah lalai dalam sholatnya. Ini perlu kita ketahui, ya, supaya jangan sampai ada orang yang menunda-nunda pelaksanaan sholat asar karena waktunya sempit. Batasnya tadi mulai dari tinggi bayangan sama dengan tinggi benda sampai matahari menguning. Ya, kira-kira jam berapa? 5:30 kalau sekarang ini, kira-kira jam 5:15 gitu udah menguning. Jangan sampai ntar aja sholatnya sudah mau maghrib, tinggal 10 menit, itu sudah habis sungguhnya waktu asar. Ini perlu diketahui, terutama ibu-ibu yang di rumah. Kalau laki-laki kan di masjid, cuman bagi mereka yang juga kerja di kantor, hati-hati, ya, waktu sholat asar itu pendek, jangan sampai tunda-tunda sampai habis waktunya. Sebab kalau di jadwal ini nggak ada, ya, kalau di jadwal sholat ini kan disebut waktu asar, ya, kemudian waktu maghrib, padahal berakhirnya waktu asar itu bukan di waktu maghrib, sebelum maghrib, bahkan ketika matahari menguning. Ini perlu kita ketahui agar sah sholat kita. Berikutnya, adapun waktu maghrib, ketika matahari tenggelam, pas bulatannya itu tenggelam, ya, saat itulah waktu maghrib masuk. Dan saat itulah masuk waktu malam. Jadi yang disebut dengan siang itu sejak terbitnya fajar subuh, ya, sampai tenggelamnya matahari itu siang. Kalau malam sebaliknya, sejak tenggelamnya matahari, ya, bulatannya itu habis, sampai terbitnya subuh, fajar subuh.
Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi SAW bersabda, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabati asy-syams faqad afthara as-shaim." Kalau malam datang dari sini, siang pergi dari ini, dari sini, dan matahari itu tenggelam, maka saat itulah orang-orang yang berpuasa berbuka. Jadi buka puasa itu berdasarkan tenggelamnya matahari, bukan berdasarkan adzan. Karena kadang-kadang muadzinnya makan dulu. Ya. Kan kita diperintahkan untuk dianjurkan untuk bertakjil, menyegerakan buka puasa. Ukurannya adalah masuknya waktu. Begitu masuk segera sudah berbuka tanpa nunggu muadzin. Ya kalau nunggu muadzin kadang-kadang ada yang enggak amanah, dia lama makan dulu gitu, baru kemudian adzan. Padahal adzannya ditunggu-tunggu khususnya di bulan Ramadan. Baik. Nah, saat itulah masuk waktu al-maghrib. Terus waktu maghrib tersebut memanjang sampai masuknya waktu isya, ditandai dengan hilangnya warna merah di ufuk barat. Hilangnya warna merah di ufuk barat. Nah, dengan hilangnya warna merah di ufuk barat, masuklah waktu al-isya. Masuklah waktu al-isya. Waktu isya ini juga terbagi menjadi dua. Ada waktu pilihan, ada waktu darurat. Waktu isya itu bukan sampai subuh, tidak. Sebagian pendapat ada yang mengatakan sampai sepertiga malam pertama. Itu batas akhir waktu isya. Atau pendapat yang lain mengatakan sampai pertengahan malam. Jadi kalau malam, anggaplah misalnya jam 6 masuk maghrib, subuh setengah 5. Ini untuk penggenapan saja dan memudahkan hitungan. Dibagi 3 menjadi 3 jam setengah. Ya. Jadi kalau sepertiga malam pertama jam 6 plus 3 setengah, berarti waktu isya berakhir sampai setengah 10 saja. Itu akhir dari waktu isya. Kalau sampai pertengahan malam berarti ditambah 5 seperempat. Ya, jadi akhir waktu isya adalah jam 11 seperempat. Salah kalau seorang mengatakan ntar sholat isya-nya ntar jam 1, keliru. Ada yang masih begitu. Makanya penting bagi kita untuk mengetahui waktu-waktu sholat. Ya, ini waktu pilihan. Ya, jadi ada yang berpendapat sepertiga malam pertama berarti sampai jam 9.30. Itu waktu terakhir. Ya. Ada yang berpendapat pertengahan malam berarti sampai jam 11.15, itu waktu terakhir, waktu pilihan. Selebihnya adalah waktu darurat. Ya. Jadi kalau orang itu menunda-nunda sholatnya sampai keluar dari waktu pilihan, berarti dia lalai dalam sholatnya. Karena dia mengerjakan sholat tidak pada waktunya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dan yang afdol untuk pelaksanaan sholat isya adalah di akhir waktu, bukan di awal waktu. Di akhir waktu itu pun berjamaah bagi laki-laki. Sekarang mana yang afdol, kalau berjamaah di awal waktu dengan sholat sendirian di akhir waktu? Berjamaah tentunya di awal waktu. Dan ini kembali kepada kesepakatan, mau gak komunitas itu melaksanakan itu. Misalnya warga sekitar sini mengatakan, yuk kita sholat nanti di akhir waktu untuk sholat isya, silahkan. Ya, dan itu afdol, asal dikerjakan secara berjamaah. Kalau bagi perempuan, bagi wanita, karena sholat mereka yang afdol itu di rumah, maka mereka bisa melaksanakannya di akhir waktu. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian berikutnya waktu subuh. Waktu subuh ketika terbitnya fajar kedua,
Fajar kedua ya kalau di jadwal ya pas subuh itu terbitnya fajar kedua. Baik. Sampai terbitnya matahari. Itu waktu subuh. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, inilah waktu-waktu salat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi salah satu dari syarat sahnya salat. Apabila salat tidak dikerjakan pada waktunya maka dia tidak sah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, yaitu orang-orang yang menunda-nunda pelaksanaan sholat sampai keluar dari waktu yang telah ditentukan. Itu maknanya. Di antara makna kelalaian di situ. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu bagaimana dengan orang yang ketiduran? Atau lupa, saking sibuknya, seakan-akan dia sudah melaksanakan itu, tiba-tiba dia teringat, oh iya ya tadi belum sholat ya, begitu. Mungkin itu terjadi pada masing-masing kita. Baik, barang siapa yang ketiduran atau terlupa, kata Nabi SAW, fal yusalliha idza dzakaraha, hendaknya dia kerjakan sholat ketika dia ingat, ketika dia ingat. La kafarata laha illa dhalik, tidak ada denda kecuali itu segera melaksanakannya. Ketiduran misalnya sebelum zuhur, pinginnya qailulah ya, tidur sebentar ya kan, supaya seger gitu, paling-paling 15 menit, gak taunya kebablasan, gak ada yang bangunin, terus bangunnya pas waktu asar. Ya, maka saat itu dia melaksanakan apa dulu? Zuhur dulu atau asar dulu? Zuhur dulu. Zuhur dulu baru asar. Itu dia. Demikian pula kalau dia lupa. Kalau ketiduran demikian, kalau lupa juga demikian caranya. Ini syarat yang pertama, masuknya waktu. Ada pertanyaan? Silakan. Waktu maghrib di atas pesawat. Ya. Di pesawat diberitahu ya. Waktu buka sudah. Waktu apa? Waktu buka, ya oke. Okay. Ya. Tapi karena matahari masih ada masuk ke jendela, maka saya tidak melakukan itu. Begitu matahari hilang masih buka. Ya. Betul itu. Jadi waktu maghrib itu ukurannya adalah tenggelamnya matahari. Ini terkait dengan buka puasa, terutama nanti pas seorang melakukan perjalanan, ya ke barat, bukan ke timur ya, ya ke barat atau ke timur lah. Oke, misalnya nih di darat nih sebelum take off maghrib tinggal 10 menit. Atau tinggal 5 menit. Pas take off sesuai dengan jadwal. Ya kan? Kurang 5 menit take off, naik ke atas. Sudah naik ke atas sampai ketinggian apa namanya? 11 kilo lah di atas itu ya. Atau 10 km di atas. Matahari masih kelihatan. Yang di bawah itu sudah masuk waktu buka puasa maghrib. Sementara yang di atas karena matahari masih terlihat, yang di atas belum boleh buka. Berdasarkan hadis tadi, wa gharabatis syams faqad aftara shaim. Matahari tenggelam saat itulah orang yang berpuasa berbuka. Demikian pula orang yang pergi ke barat
itu tidak berbuka mengikuti waktu awal dia berangkat. Misalnya Jakarta, tujuannya ke Arab Saudi untuk umrah misalnya. Mungkin saja di Jakarta itu sudah masuk. Tapi karena dia mengarah ke barat, matahari selalu kelihatan. Ya dia belum boleh berbuka. Artinya sangat mungkin rentang waktu puasanya itu bertambah. Iya. Dan akan mengalami kebalikannya ketika dia pulang menuju timur. Waktu puasanya akan lebih pendek. Ya. Jadi ukuran pelaksanaan sholat ataupun buka puasa ketika posisi seorang di atas adalah apa? Matahari. Muncul pertanyaan lagi, bagaimana kalau seorang itu berada di gedung yang tinggi? Mungkin dia menginap di Dubai misalnya, di gedung yang paling tinggi, di paling atas. Yang di bawah sudah buka, yang di atas buka nggak? Bisa, masih kelihatan matahari kok. Nggak bisa. Iya kan? Semacam itu. Oh, pengen buka ya turun dulu. Iya, turun dulu. Silakan, Pak. Ya. Saya bagaimana dengan sholatnya dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Isa? Sholat. Kemudian kita tahu bahwa suatu satunya ibadah yang banyak nanti adalah sholat. Baik. Memang perintah sholat juga ditujukan kepada para nabi dan para rasul yang lainnya. Akan tapi bagaimana cara sholatnya kita tidak diperintahkan untuk mengetahuinya karena kita tidak melaksanakan syariat mereka. Kita diperintah untuk mengikuti syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Ya, kita meyakini mereka juga mendapatkan perintah sholat, tapi seperti apa kita nggak tahu dan tidak diberitahu. Demikian. Ya, itu menunjukkan pentingnya ibadah yang namanya sholat, karena dia merupakan sarana untuk berinteraksi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau untuk sholat kita ya, diawali dengan takbiratul ihram, nanti kita akan bahas sungguhnya. Takbiratul ihram itu artinya takbir yang mengharamkan, haram, hukumnya berinteraksi dengan dunia, putus. Ketika seorang mengatakan Allahu Akbar, putus, gak boleh mikir yang terkait dengan perkara duniawi, putus konsentrasi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Ya, terus dia konsentrasi. Oleh sebab itu seyogianya seorang memahami bacaan-bacaan salat. Karena dia sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu seorang tidak mendapatkan kekhusyuan di dalam salat dan tidak merasakan nikmatnya salat. Itu poinnya sungguhnya. Makanya di sini dibahas ya agar kita punya bekal untuk itu, merasakan lezatnya sholat. Baik. Satu lagi terakhir ya, nanti akan saya lanjutkan lagi nanti. Pembahasannya masih panjang. Ini cuma baru satu. Nah, ini dulu terakhir. Jangan semua. Nanti ada waktunya. Silakan, Pak. Masih waktu, Pak ya, pembahasannya. Tentang waktu sholat. Apa itu, Pak? Iya. 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 Pada rakaat kedua, bagaimana kalau tidak terdengar baca bacaan? Apakah sholat itu sah? Nanti itu pembahasan tentang rukun. Ini masih syarat, Pak ya. Syarat. Iya, itu tadi contoh saja. Jadi nanti harapan saya berurutan. Nanti, Pak ya. Waktunya mau habis soalnya. Sedikit ya. Baik.
Berikutnya syarat sahnya sholat berikutnya adalah menutup aurat. Menutup aurat. Aurat adalah sesuatu yang wajib untuk ditutupi. Batasan aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah, la tubriz fakhidak wa la tandur ila fakhidi hayyin aw mayyit. Jangan tampakkan pahamu dan jangan melihat kepada paha orang hidup atau orang yang sudah mati. Dalam hadis yang lain, riwayat Malik, Ahmad, Tirmidzi, dan beliau menghasankannya, ghatti fakhidak fa innal fakhida aurah. Tutuplah pahamu karena paha itu adalah aurat. Itu batasnya ya, baru batasnya. Nah, terus batasnya aurat wanita itu semuanya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu aurah, wanita itu sendiri adalah aurat. Berarti seluruh tubuhnya adalah aurat yang harus ditutupi. Akan tapi di dalam salat dikecualikan wajah dan telapak tangan. Telapak tangan tuh ini loh ya. Ini telapak tangan. Berarti ini aurat. Ini aurat. Jadi kalau masih kelihatan ininya, masih kelihatan auratnya. Ya gimana cara ngaturnya, terserah. Pokoknya harus tutupi. Tanya tukang jahit gimana caranya. Tutupi. Nah iya kan, saya kan cuma menjelaskan begitu. Nanti teknisnya tanya tukang jahit. Yang penting begitu. Hah? Katanya ada. Ya gak apa-apa. Berarti kaki juga harus tertutup. Ya. Kalau kakinya kelihatan, itu enggak sah sholatnya, karena kaki itu adalah aurat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya oleh Ummu Salamah yang merupakan salah satu istri beliau, atusallil mar'atu fi dir'in wa khimar wa laisa 'alaiha izar, apakah boleh wanita itu sholat menggunakan baju panjang atau long dress dan kerudung tanpa memakai bawahan atau sarung bawahan itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, idza kanat dir'u sabighan yughatti dhuhura qadamaiha, apabila long dressnya tadi, baju panjangnya tadi luas dan panjang menutupi bagian kakinya, bagian atas kakinya, boleh. Ini menunjukkan bahwa kaki itu aurat, kaki perempuan itu aurat, tutupi. Jadi kalau pas jalan kaki di luar kelihatan kakinya itu, ya itu aurat, harus ditutupi. Ya,
apalagi sampai kelihatan lengannya gini, aurat. Tapi kadang-kadang karena ketidaktahuan ya, perempuan juga kalau wudu begini gitu. Padahal banyak laki-laki. Padahal itu menampakkan apa? Aurat. Jadi jangan dikira aurat itu cuma rambut doang. Yang penting tutupin rambut pakai ciput, selesai tutup aurat. Salah gitu. Ciput ya yang buat gitu. Itu belum menutup aurat. Ini makanya perlu diketahui supaya apa namanya? Sah sholatnya. Jadi aurat yang ditutupi ketika sholat dan aurat yang ditutupi ketika wanita itu keluar rumah, ya sama. Jangan kemudian pas keluar dilucuti bajunya, keliru, ya lah. Baik. Tadi sudah diketahui tentang batas aurat laki-laki dan wanita, pria dan wanita. Nah sekarang kain yang menutupinya. Harus dua syarat. Syarat yang paling utama. Yang pertama, longgar, tidak sempit. Ini berlaku laki-laki maupun wanita. Laki-laki maupun perempuan, longgar, tidak sempit. Ya. Sehingga membentuk lekuk-lekuk tubuh. Ini berlaku juga bagi kaum pria. Jadi kalau kaum pria pakai celana sempit, kemudian kalau pas ruku dan sujud nih, terlebih sujud, kelihatan bongkahannya tuh, itu belum menutup aurat. Iya, kan masih terbentuk tuh bentuknya itu loh, lekuk-lekukannya kelihatan, itu belum menutup aurat. Nah kalau yang seperti ini, tutuplah dengan sarung ya, atau tutuplah dengan jubah, tuh tertutup. Jadi menutup aurat itu bukan hanya perempuan saja, laki-laki juga harus diperhatikan. Atau kalau misalnya pakai celana, dilonggarin sehingga tidak berbentuk. Nah, coba sekarang nanti dicek masing-masing kalau sujud nih. Kelihatan enggak itu bentuk-bentuknya itu. Nah, itu kalau yang kayak gitu-gitu masih belum nutup aurat. Loh, itu berpengaruh kepada keabsahan sholat loh. Ya kan, makanya di sini diingatkan, dikaji ini supaya sholat kita apa? Sah. Nah, itu dia. Ya toh? Itu yang pertama. Longgar, tidak sempit. Yang kedua, tebal, tidak transparan. Tebal, tidak transparan, tidak tembus pandang. Baik, ini menutup aurat. Kemudian ditambah lagi, kalau laki-laki itu minimal pas mata kaki, di bawah mata kaki itu dilarang. Itu namanya musbil. Ya. Musbil, perbuatannya namanya isbal, memanjangkan kain sampai melebihi mata kaki. Jadi minimal pas mata kaki, jangan sampai melebihi mata kaki. Kalau sudah melebihi ada ancamannya. Ya, supaya enggak terancam amannya ya, paling tidak pas mata kaki, kalau sunnahnya ya sebetis. Gitu. Nah, ini pakaian. Ya, yang mesti kita ketahui supaya lagi-lagi saya katakan sholat kita sah. Ini baru dua. Baik, mengingat waktunya pendek ya, kurang 5 menit. Silakan, Pak. Masalah pakaian. Ada teman dalam sholat pakai celana jin, itu ketat. Ketika rukuk itu udah kelihatan celana, apalagi sujud celana jin kelihatan, bahkan dibatal karena auratnya terbuka. Iya, ya tadi kan sudah saya sampaikan. Itu belum menutup aurat. Kalau konsekuensinya belum menutup aurat ya batal.
tapi saya enggak apa namanya kalau kamu ya itu masih banyak orang yang enggak ngerti. Makanya perlu sosialisasi seperti media-media seperti ini merupakan kesempatan bagi saya untuk sosialisasi. Ya. Supaya sholat kita sah. Yang kedua, masalah ini lupa rakaat. Biasanya ada tahiyat awal kan tahiyat dulu. Mana yang lupa, imamnya langsung berdiri, udah berdiri baru makmum subhanallah. Ini posisi imam gimana? Kembali lagi apa terusin? Kalau memang dia sudah berdiri, tegak berdiri, jangan balik lagi, sudah terusin aja. Nanti tinggal sujud sahwi nanti. Sujud sahwi. Iya. Kalau sahwi itu imam aja apa makmum? Semua itu. Nanti ada pembahasan tentang itu. Pak, silakan Pak. Ini Pak Ustaz. Kita dilarang tiga waktu untuk sholat. Sholat terbit matahari, pas di atas bulu-bulu, dan menggelam matahari. Nah, saat di atas bulu-bulu, kadang-kadang kita masih ada orang sholat. Padahal itu terlarang. Batal waktu antara tergelitik sebelum tergelitik sama tergelitik berapa menit. Nah itu terutama sholat sunat kalau gol sama hari ini. Nah itu satu itu yang penting. Yang kedua wajibnya kita mendekat ke sutroh. Nah itu sutroh yang dimaksud itu yang bagaimana kadang-kadang kita masih sholat jauh dari sutroh. Benar awal perjalanan. Baik. Ya, matahari pas tepat di atas kepala dengan tergelincir kira-kira 1-2 menit, gak lama kok, gak lama 7 menit, lama sekali, gak lama. Maksudnya sholatnya sholat apa Pak? Sunat apa? Oh. Iya. Memang ada silang pendapat. Mereka yang mengatakan boleh karena sholat tahiyatul masjid adalah sholat yang bersebab. Sholat tersebut dilakukan sebabnya karena masuk masjid. Kapan saja masuk masjid maka dia sholat dua rakaat. Kapan saja, ya kan? Itu memang apa namanya ada pendapat yang demikian. Ada juga pendapat yang mengatakan ini juga diperhatikan tentang larangan-larangan apa namanya sholat di tiga waktu tersebut. Ala kulihal. Memang para ulama juga berbeda pendapat. Ya kalau yang saya lakukan, ya seandainya juga waktunya sempit, ya saya tunda, baru kemudian nanti saya melaksanakan sholat tersebut. Ya, tapi kalau bertabrakan dengan kewajiban berikutnya, seperti kewajiban untuk mendengarkan khutbah Jumat. Gitu. Nah, kemudian datangnya mepet pas apa namanya ya, langsung melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ya, demikian. Terus tadi tentang sholat maghrib apa Pak? Sutra itu artinya pembatas, ya, pembatas yang digunakan untuk menjaga, ya, sholat seseorang. Apabila ada orang yang melintas di depannya, dia bisa mencegah. Itu yang disebut dengan sutra atau pembatas. Dan jarak sutra ini dengan orang pas sujud itu jaraknya kira-kira ada anak kambing lewat gitu. Nah, itu jaraknya. Jadi dekat, sejangkau kalau misalnya ada orang lewat dihalangi gitu. Nah, itu sutra. Dan sutra itu memiliki dimensi ketinggian. Ya. Ketinggiannya
seukuran pelana kuda. Jadi kalau misalnya ada buku seperti ini kira-kira ya bisalah, karena sebagian ulama juga mengatakan kalau enggak ada sama sekali depannya ya udah kasih apalah sesuatu sebagai tanda gitu, misalnya pena gitu taruh di depannya. Kalau memang dia tidak mendapatkan sutra, mungkin saja kan orang yang ada di depannya pergi gitu kan, dia sementara di belakang, apa kemudian maju? Enggak, karena ini akan bisa membuat batal sholatnya, gerakannya terlalu banyak. Nah, terus gimana ya, taruh sesuatu lah apa di depan gitu, misalnya pena gitu, sebagai tanda saja. Nah, itu. Ada juga sebagian yang berpendapat cukup dengan garis. Itu juga dianggap sebagai sutra. Memang di antara para ulama sendiri juga ada silang pendapat tentang hal tersebut. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi kalau saya memakai sutra yang memiliki dimensi ketinggian, sehingga kalau ada orang yang lewat bisa dicegah dan sudah ketahuan tandanya. Ya. Itu tentang sutra. Nanti kita juga akan lewati itu pembahasannya. Baik, sesuai dengan janji ya. Sampai di sini semoga bermanfaat, dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.